Pemirsa, di hari kedua Lebaran terpantau ribuan kendaraan memadati ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat pada Minggu malam. Selain masih ramai dengan arus wisata menuju Bandung, tol Cipularang juga padat dengan kendaraan arus balik Lebaran dan liburan dari Bandung menuju Jakarta. Volume kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di tol Cipularang mengalami peningkatan sejak Minggu petang hingga malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur, ribuan kendaraan dari arah Bandung terus memadati ruas tol ini. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Tampaknya, warga yang berlibur di sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya mulai kembali ke Jakarta. Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju Bandung masih terpantau ramai lancar. Banyak warga menuju Bandung dengan memilih perjalanan malam untuk mengisi liburan di hari kedua Lebaran. Diperkirakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta masih akan ramai menuju lokasi wisata pada Senin esok mengingat masa cuti bersama yang belum berakhir. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.